kita udahin aja semua. Del, gak kayak gini loh Del, beresin masalah. Maafin aku, Rel. Aku pengen sendiri. Del, Del. Iya, dia itu teman SMA saya dulu. Namanya Kak Luna. Biasa dipanggilnya Luna. Lain kali manggil aku gak usah pakai kakak. Pak Rel aja. Apalagi pakai tambahan cangkir. Oke, Kak Farel. Maksudnya Farel. San, ngomong-ngomong malam minggu nih ya. Aku diajak jalan sama Farel. Hah? Serius? Serius? Terus kamu jawab apa? Skincare-an dulu. Oh, pantesan muka kamu sekarang makin glowing, Lun. Bisa aja kamu fit. BTW, pakai skincare apa kamu? Ini loh, aku pakai skincare ini. Kelihatan nggak? Ini tuh banyak banget loh manfaatnya. Dari menenangkan kulit, mencerahkan wajah, meredakan jerawat, dan melembabkan kulit, serta mencegah penuaan dini loh. Yaudah deh, ntar aku coba beli skincare-nya juga. Siapa tahu kan bisa cantik kayak kamu, Lun. Bisa aja kamu, Fit. Yaudah, sampai ketemu di kampus ya. Bye-bye. Oh iya, nanti jangan lupa habis kelas deket taman ya. Iya, siap. Oke, okay, bye, Luna. Bye. Kelompok komunikasi dikumpulin Sabtu ini kan ya? Lun? Luna! Ih, kalian ngegetin aja deh. Ditanya bukannya ngejawab, malah diem. Maaf. Catan sama siapa sih? Serius banget kayaknya. Enggak sama siapa-siapa kok. Tak bohong. Ini, Kak. Sama siapa, Nit? Sama Farel. Coba lihat-lihat. Jangan dong, malu tahu. Parah banget kamu malun. Lagi deket sama cowok, gak cerita sama kita-kita. Kenal sama Farel di aplikasi cari jodoh ya. Udah lah, aku gak punya aplikasi gituan kali. Atau enggak ketemunya kayak tabrakan bahu gitu ya. Kayak di sinetron-sinetron. Kalian tuh ada-ada aja. Enggak, gak gitulah. Jadi, Farel itu temennya Arsan, teman sekampusnya. Terus, aku gak sengaja sih ketemu sama Farel waktu lagi di tempat kerja. Terus gimana lagi, Lun? Terus, ya kenalnya sih belum lama. Ya, karena... bentar ya. Halo, San? Iya, ini bentar lagi. Ini baru beres kelas. Iya. Siapa, Lun? Arsan. Aku lupa, soalnya harusnya tuh tadi aku ke kafe duluan. Tumben. Jam segini? Iya, soalnya sorenya udah ada janji. Ya, mumpung satu matkul juga kan. Janji sama Farel ya? Pasti kalian tahu banget deh. Yaudah deh, aku duluan deh. Dadah, hati-hati ya. Iya. Bye-bye. Dadah. Hati-hati. Ya. Yeah.
Tumben datang jam segini, Lun. Biasanya juga sore, kan? Hari ini cuma satu matkul. Ya, daripada gabut, mending masih jam segini. Lagian, nanti sore juga aku udah janji. Janji? Janji sama siapa, Lun? Ada deh. Janji sama siapa? Ada deh pokoknya. Lun, kasih tahu dong, Lun. Nanti juga tahu. Spend most of my time viewing what I want from the outside. I comb it over like it's the scene of a crime to say I can live my bantuin Kang Abi dulu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ya udah, mau sekarang. Ya udah, yuk. Yuk. Oh, malam mingguan nanti sama Farel. Iri ya, nggak pernah malam mingguan. Di, ngapain ini sama orang yang malam mingguan? Emang jam kerja lu udah beres kan? Sebenarnya udah sih, cuman ya bantu-bantu Kang Abi lumayan dapat duit lembur. Nggis banget nih orang. Ya udah, yuk kabur malam. Yuk. Gua pergi dulu ya. Oh, siap. Have fun ya kalian. Bye, San. Bye, San. Bukan asli Bandung ya? Bukan, itu asli Garut sebenarnya. Cuman waktu pas SMP pindah ke Bandung. Pikirin asli Bandung, kalau Garut dodol ya? Kenapa sih orang-orang pasti aja kalau aku bilang Garut-Garut pasti ingetnya ke dodol. Kayaknya udah jadi ikon banget gak sih dodol di Garut? Iya deh kayaknya. Kalau kamu lah, kamu asli Bandung? Bukan. Aku asli Jakarta Selatan sih sebenarnya. Jaksel berarti. Jaksel. Yang which literally itu bukan sih? Itu jadi ikon banget sama tuh kayak Garut. Oh iya dong. Kamu kenal Arsan dari kapan? Arsan? Arsan mah udah lama, dari 3 tahun lalu lah. Waktu itu aku lagi ospek kampus sama dia. Kalau kamu? Kalau aku, Arsan udah lama banget, dari zaman SMA. SMA? Sampai sekarang juga satu kerjaan sama Arsan. Atau tempat kerjaan juga. Sama Arsan, aku udah tahu dia nyebelinnya kayak gimana. Oh, udah bosen deh sama si Arsan? Dia mah udah paling terkenal banget sama nyebelinnya. Bukan lagi. Dia sering banget tuh bikin aku kesel. Ngakak juga dia orangnya. Kamu suka begadang ya?
Mata kamu sama kayak aku. Kenapa sih? Makanya kurang-kurangin begadang. Gak baik tuh buat kesehatan. Masa cantik-cantik matanya kayak panda. Sebentar. Panda. Berarti kan panda itu lucu. Ya berarti udah cantik. Lucu. Ya bagus dong. Iya juga ya, panda lucu ya. Iya sih. Udah jam 10. Emang benar ya, kata orang-orang. Waktu itu akan terasa cepat kalau kita ngobrol sama orang yang tepat. Apaan sih? Yaudah, mau pulang sekarang. Yaudah. Ya akan dihabisin. Yaudah. Aku sih berharap kita nggak pernah kenal yang namanya perpisahan. Tapi Akang tuh tahu kalau ada orang yang ngelamun kayak kamu gini, itu berarti dia lagi ngelamunin orang yang dia suka. Terus si Della gimana? Bisa nggak, San? Nggak usah bahas Della dulu. All I see.